warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Dian di kelompok Khadijah. Ayo sebelum belajar kita berdoa dulu bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangan diangkat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini temanya adalah binatang. Kemudian ambil subtema binatang air. Anak-anak udah lihat video dan di YouTube yang udah Budian bagi di grup WA? Udah lihat belum sama mama sama ayahnya? Ayo nih, coba apa saja ya binatang air itu? Ada apa ini? Ikan pinter. Ada apa lagi? Kepiting jempolan. Ada apa lagi sayang? Oh iya, bintang laut. Pinter. Apa lagi? Udah, hebat ya anak-anak bisa. Iya, ya ada lumba-lumba. Iya, pinter. Ada apa lagi? Ada kuda laut, jempolan, iya. Ada banyak lagi ya, hebat. Duh, itu tadi macam-macam binatang air. Siapa yang menciptakan binatang air? Allah, iya Allah yang menciptakan binatang air. Alhamdulillah ya. Aku berjalan, ikan berenang. Ular melata, burung terbang. Hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Anak-anak sekarang mau mengikuti gerakan ikan berenang. Anak-anak berdiri, ayo tirukan gerakan ikan berenang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jempolan, tepuk-tepuk anak-anak. Siap belajar? Siap? Oke, tepuk semangat. 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 Yes, iya. Belajar yang pertama di area seni. Budian punya wayang ikan. Anak-anak mau bikin wayang ikan seperti Budian? Caranya nanti anak-anak dikasih. Nah, ini ya kertas ada gambar ikannya. Lalu dikasih warna. Jatuh. Nih, dikasih warna. Kalau sudah, warnanya terserah anak-anak. Kalau sudah digunting menjadi seperti ini. Kalau sudah digunting, mari kita tempelkan. Ya. Siapkan ini ya. Lidinya tempel di belakang, ditempeli pakai plester atau lakban tuh di atas dan di bawah biar tidak lepas. Jadi darah sama nggak kayak punya Budian? Sama ya, anak-anak bisa. Jempolan ini di area seni. Kegiatan yang kedua, area bahasa. Budian punya gambar ikan pinter, apalagi udang, kepiting, dan bintang laut. Tugasnya anak-anak membentuk huruf yang belum sempurna. Nih, ada tulisan ikan. I-nya belum sempurna, sama anak-anak dibentuk biar sempurna. Ngeng, cit, bawahnya dikasih tulisan ikan. Sama udang, U-nya belum sempurna dibentuk U. Dikasih udang. Sama kotak bawahnya dikasih tulisan. Bisa ya, selanjutnya sama. Kegiatan yang ketiga ada di area matematika. Tadaa. Budian punya gambar apa? Ikan dihitung ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Iya, ini ada empat. Anak-anak mengurutkan
Ikan yang paling kecil sampai yang paling besar. Coba mana saja nih? Yang paling kecil mana? Oh iya, paling bawah satu, pinter. Mana lagi? Dua jempolan, mana ini? Oh bukan ini ya. Iya hebat, tiga, yang ini? Empat, sip. Satu, dua, tiga, empat. Anaknya, kakaknya, ibunya, dan ayahnya. Hebat anak-anak, pinter ya. Ini di area matematika. Yang terakhir ada di area sains. Nih, ini kemudian ada kertas ya. Nanti anak-anak bercerita, mengurutkan cerita proses perkembangbiakan ikan. Kemudian udah kirim videonya. Ya, yang pertama apa dulu sih proses perkembangbiakan ikan? Ada telur kemudian. Oh iya, telur dikasih angka berapa? Satu. Telur jadi apa? Larva, jempolan. Setelah larva, larva menjadi apa? Ikan kecil. Yang terakhir menjadi ikan dewasa. Nanti anak-anak membuat cerita dengan di video sama mamanya ya. Iya, nurut sama mamanya, jempolan. Anak-anak memilih kegiatannya bebas, mau yang mana dulu. Oke, sip. Kalau sudah bisa dikerjakan sama mamanya. Oke, itulah tadi kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu Dian jelaskan. Anak-anak suka yang mana? Iya, pasti ada yang anak-anak paling suka ya. Jangan lupa mainannya dirapikan. Apalagi nih kalau udah selesai mainannya dirapikan. Ya, semangat belajarnya nurut sama mamanya. Jangan lupa kegiatan untuk besok yaitu kelestarian lingkungan. Anak-anak siap ya. Sekarang biar tidak jenuh, main tepuk dulu. Tepuk ikan, berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Oke, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.